lahji amata. Emosi kita juga fisikal, haruslah dikuatkan agar hidup sentiasa gembira. Nadi isu apa hari ini? Nadi isu apa hari ini? Amaran, Anda diingatkan agar tidak terlalu serius ketika menonton rancangan ini. Wih, Bun! Ya Allah, ya Bun! Jumpa kita, Bun! Ya Allah! Wih, rasa seronoknya sejak dapat dua dos ni. Selamat datang, selamat datang. Wih, seronok benar. Akhirnya dapat juga kita keluar, ya? Ha, seronok benar, Bun, hari ni. Ha, dapat juga kita jumpa semula, ya? Ha. Ya, betul. Eh, tak sangka, ya? Datin L, sekejap. Ha, kamu buka ni, buka restoran. Tak ajak pun kita sebelum ni. Tak ajak pun dia. Oh, dalam PKP tu buat persediaan lah nak buka kafe ni. Ha, sekarang dah boleh dan kita dine in kan. Silakan, silakan. Ben, apa benda kamu tu, Bun? Memang sikit. Ih, nyamuk ni, Bun. Ih, apa ni nyamuk? Banyak benar nyamuknya ni. Ha. Bukan nyamuk. Ada nyamuk kah? Aku rupanya. Bukan. Oh, ya Allah, banyak ni. Kenapa ada nyamuk ni? Baru sembur tadi lah ubat nyamuk. Racun nyamuk. Ada lagi? Cece kuat TV tu sikit, Datin L. Apa dia kabur dalam TV tu? Cece buka sikit. Ha, cece buka Datin L. Oi. Dah. Alright. Jika ini apa sahaja isu kesihatan berkaitan dengan penularan virus yang membawa penyakit COVID-19, bukan sahaja menjadi tumpuan dan kerisauan masyarakat negara ini, bahkan juga seluruh dunia. Apa juga berita mengenai COVID-19 pasti mendapat perhatian masyarakat. Mungkin boleh dikatakan masyarakat kurang memberi perhatian kepada isu kesihatan penyakit lain pada masa kini kerana sebahagian besar tumpuan diberikan kepada COVID-19. Sehubungan dengan itu, masyarakat jangan lupa akan bahaya penyakit denggi. Demam denggi adalah disebabkan oleh virus denggi. Ia merebak melalui gigitan nyamuk Aedes. Dianggarkan terdapat lebih 100 juta kes denggi di serata dunia setiap tahun. Januari hingga 19 Mei 2021 lalu, sebanyak 12,188 kes demam denggi dengan 8 kematian dilaporkan. Seperti COVID-19 yang belum ada rawatan tertentu bagi penyembuhannya, begitu jugalah dengan penyakit denggi yang masih lagi belum ada penawarnya hingga ke hari ini, walaupun kes penyakit ini dilaporkan sudah dikesan seawal sekitar 19.2 lagi. Antara COVID-19 dan denggi, Nadi Isu apa hari ini? Nadi Isu apa hari ini? Isu apa tu? Oi. Ah, isu apa tu yang kita nak bincangkan tu, Mami Ji? Oi. Sekarang ni kita ni rasanya terlalu sibuk dengan COVID-19, pandemik COVID-19, tapi kita terlupa satu benda lah, Ben. Kan? Betul-betul tu. Ha, ada semua ni kita punya orang-orang kampung ni kan. Ada, kalau boleh tolonglah jaga kebersihan juga, ya. Walaupun kita ni COVID-19 ni banyak benda yang kita kena fikirkan. Ada kalanya kita kena fikirkan tentang tahap kesihatan kita juga. Dalam fikir-fikir pasal COVID-19 tu, lupa pula ada binatang lain yang sedang membiak sekarang ni kan. Tadi kan Kak On duk tepuk-tepuk-tepuk tu, bukan tepuk di kibarat tapi tepuk nyamuk-nyamuk. Ya Allah, tak pasal-pasal. Ya betul, tepuk nyamuk-nyamuk nyamuk banyak berbenarnya. Ni, kita ada tetamu yang datang. Ada siapa yang datang ni, ha? Siapa? Ha, cia kita tengok siapa yang datang ni, ha? Macam kenal lah. Ni MA yang jaga klinik depan ni je kan? Lamanya tu. Apa benda tak nampak? Ini COVID ni. Baru nampak. Sampai hati Mika tak nampak kita, ha. Mentang-mentang kulit kita gelap. Ada nyamak. Nyamak? Banyak benda nyamaknya. Nyamak tak apa, nyamak. Jangan samak, ya.
Saya MA pun dia ketik, dia gigit je. Jamak eh. Yalah MA. Apalah musim-musim COVID ni kadang-kadang kan kita terlupa benda penyakit-penyakit yang lain sebab dalam mindset kita ni kita hanya fikir bahaya COVID-19 je. Tapi penyakit seperti demam denggi atau penyakit-penyakit lain nampaknya macam tak diberi perhatian sangat. Mami kata ni dapat Mami lah kan. Eh, ni ada seorang lagi ni Mami. Datang ni macam kenal lah hari tu macam ada nampak dekat televisyen. Ni dia Puteri. 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 Oh sibuk tengok handphone lupa tak dapat kita ni. Kita ni. Abang Ben, Mami G. MA pun ada. Maaf lah, tengah. Takut berbenar dengan nyamuk. Sampai muka pun tutup. Takut nyamuk gigit mulut. Tak boleh makan. Itulah takut agaknya. Takut nyamuk gigit agaknya. Saya dari luar tadi. Saya dari luar keluar kereta. Masuk sini. Duk tekan-tekan. Nak sign in masuk sini. Nak scan-scan tadi tu. Baru isi My Sejahtera. Dahlang-alang kan jumpa Mika berdua lah kan. Memang tepat lah. Ada benda sebenarnya kami nak tahu. Maklumlah kami ni naif sikit. Orang kampung duduk sibuk duduk dekat rumah. Ada nak tanya lah sikit kan berkenaan dengan benda-benda ni. Kami dapat tahulah. Apa dia MA? Apa dia? Kenal lah kita bertiga kampung juga. Macam ada nyamuk. Itulah. Ada bukan apa. Kan kadang-kadang ni nampak je bijak tapi sebenarnya bodoh. Okey, ni teman nak tanya. Teman nak tanya sebenarnya kan. Nak tanyalah dengan MA kan. Sebenarnya MA. Ya. Apa kebendanya Ben tu? Ben nak tanya sebenarnya. Apa sebenarnya penyakit-penyakit yang agak-agak lah teman tak berapa tahu penyakit apa sebenarnya yang melibatkan nyamuk ni. Kalau nak tanya MA lah kan. Apa benda MA penyakit yang berkaitan dengan nyamuk ni sebenarnya MA? Sebelum tu Ben, kita nak dengar tentang penyakit tentang nyamuk ni kan disebabkan oleh nyamuk ni. Kita dengarlah dulu lagu ni, boleh ke? Boleh. Bawa lagu ke, bawa radio ke, Ebe? Atau bukan main, bawa radio ke hilir. Asal kampung juga. Ya ke? Ya, kampung baru. Saya Ambon ni kalau tak nyanyi lagu tentang benda ni tahu bahaya nyamuk ni. Nyamak-nyamak ni bahaya. Nyamak. Dekat KL sekali-sekala nyamak. Ya ke? Kita dengarlah lagu ni dulu tentang nyamak ni ha. Baik. Untuk adik-adik semua ya. Bila sebut nyamuk, adik kakak semua kena. Muka tak ada gamuk, jahat pula pe perangai. Tidur pun tak jenuk, kalau rumah nyamuk ramah. Malah duk ketik anak, siapa berjeri uwa-uwa. Bila sebut nyamuk, adik kakak semua kena. Bukan nyamuk. Baguslah. Hey, Aben, yang saya tahu kan, yang saya tahulah nyamuk ni kan. Antaranya kita kalau kena gigit kat nyamuk, kena penyakit cikgu gelenya. Tahu. Kat Kelantan kata cikgu gelenya. Orang luar kata cikungunya. Cikungunya. Cikgu gelenya dia kata. Aduh. Yelah sebab bila dah kena kan membau maut. Itu yang pertama. Yang kedua, penyakit Metallica. Metallica pula. Malaria. Metallica sedap nama macam tu MA. Faham? Orang kena malaria ni bila dia kena apa gigit nyamuk malaria ni ke dalam hutan kan. Dia kena demam tu macam Metallica macam gini. Tempat saya kena kena malaria dalam Metallica macam gitu nyanyi. Apa panggil Metallica tu? Kalau dia orang pergi dekat klinik tu dekat MA kan nak cucuk tu. Macam mana nak cucuk goyang-goyang gitu tu? Saya pakai ni. Mana berani tu punya. Tak berani dengan saya. Sebelum saya tembak dia tembak ada nyamuk tu. Yang ketiga ni, yang ni yang biasa kita dengar lah kan. Yang biasa kena kat orang kampung, orang awam. Penyakit dengki. Dengki je kat kita. Tak boleh duduk diam. Kita nak makan kedai, dia gigit yang kita. Kita nak duduk rehat, tidur je kan. Lepas tu petang tidur je ponek balik kerja kan. Gigit, dengki benar.
Eh, dengki pula. Yalah, dengki. Apa saya tak gigit je balik? Dia dengki dengan kita. Dia dengki je balik. Bukan dengki, dengki. Betul lah. Dengki pula saya. Dengki. Sebenarnya dia orang dengki kan? Patut bukan nama. Bukan dengki. Penyakit dengki. Kita kan, kita kan makan yang, kita minum kan yang warna merah tu, tembikai kan ada laici. Dia hanya sebut arah ada laici. Dengki dengan kita. Itu pula jadinya. Ya. Yeah. Jadi, saya sambung sikit lagi tentang nyamuk ni kan. Ya. Macam mana saya nyanyi tadi. Sebenarnya nyamuk ni nampak je kecil. Sebab saya pernah dengar Tok Guru cari cerita lah. Tok Guru saya tu ustaz lah kan. Dia cerita kat saya. Yalah saya dekat klinik saya kan. Walaupun saya MA, saya kena dengar juga cerita-cerita agama ni sebab nyamuk ni sebenarnya dah lama wujud. Bukan zaman kita je. Zaman nyamuk dulu pun mati dia nyamuk. Nyamuk terdengki kat dalam perut. Masuk dalam kepala. Betul, betul, betul. Kita gigit kat badan je. Ini raja pun dia masuk dalam kepala. Kalau tak lagi, bisa bona kata kan. Kan? Betul, betul, TMA. Betul, 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 MA. Ya. Mami Ji. Ya. Okey, saya nak tanya pula lah. Tadi MA dah cerita pasal apa? Mengelenyar. Penyakit gelenyar, penyakit metalika, penyakit dengki. Mami nak tanya pula dengan Puteri Zana, Puteri Zana tu tak ada. Puteri je hari ni. Pernah tak ada tak puteri ataupun MA pernah menghidap apa-apa penyakit lah yang ada kaitan dengan nyamuk ni? Pernah kena metalika tu ke? Pernah kena dengki ke? Pernah tak ada pengalaman? Itulah. Diri sendiri tu kena tu tak pernah. Alhamdulillah, walaupun saya persekitaran saya memang banyak kes-kes untuk denggi ni. Kalau kat sini denggi lah. Tapi jiran tu selalulah ada kena. Selalu kena, dan adik saya pernah kena apa tu? Cikgu gelenyar tu lah. Cikgu gelenyar dia kata. Dia sangat berbisa satu badan tu dia kata. Bila dah baik pun, contoh dia makan benda-benda yang berbisa, sakit tu masih rasa walaupun dah lama. Dah lama dia baik daripada demam tersebut. Tu je lah. Masih lagi terasa lah. Maksud dia walaupun dah dikatakan dah pulih sepenuhnya, tapi masih lagi terasa. Pulih. Tapi dalam tempoh sebulan, 6 bulan pun masih rasa. Kadang-kadang dia makan benda-benda makanan yang tertentu boleh menyebabkan sengah-sengah sakit-sakit badan. Sebab dia kena, itulah cikgu gelenyar tadi lah. Cikgu gelenyar. Bahaya, penyakit nyamuk ni bahaya. Betul. Sangat bahaya. Pernah tak ada pengalaman kena sakit denggi ke apa ke, ataupun ahli keluarga yang kata orang kan, kata orang penyakit tak mengenal siapa walaupun MA sendiri, betul tak? Saya Uncle Ben, Mami Ji dan Cik Puteri. Saya nak cerita sikit kat rumah saya. 4 tahun lepas rasanya. Waktu tu dalam rumah saya ni ada orang bela kerbau. Kerbau. Kerbau kan, lu sikit bau wangi kerbau ni, tak mandi. Jadi bila dia bau wangi, nyamuk banyak. Terus sekali saya balik, waktu tu, waktu panas. Panas kan, bila panas datang hujan, lepas panas hujan. Terkejut nyamuk tu, terkejut perut dia, keluar daripada air. Penuh kat depan pintu rumah saya. Saya tengok air, pintu saya putih tiba hitam. Saya pun dah fikir, macam mana saya beli tiga reset Ben. Semua. Beli pintu. Oh, gila. Habis 3 botol. Betul. Ini bukan cerita bohong. Ini betul. Lepas tu saya ambil sapu-sapu, letak dalam plastik, saya bawa ke pusat kesihatan daerah Kota Baru. Terkejut dia orang. Ni apa benda ni? Dia kata nyamak. Nyamuk. Dia kata yang ni lah. Yang dia kata apa? Yang hantuah dengan apa tu? Yang cari 7 dulang hati nyamuk ke apa tu? Ambillah kami kat sini. MA dah dapat satu tu, satu dulang tu. Boleh lah tu, tinggal 6 je lagi. Satu dulang pun belum cukup lagi. Itu pun ada habis 3 riset. Tapi saya pengalaman apa tu, kutip nyamuk banyak lah. Kan? Nyamuk banyak lah. Tapi masa sembuh tu semua mati ke? Semua mati, jatuh bawah. Sapu. Kan sekarang nyamuk banyak yang kebal kan. Sekarang sembuh pun dia tak jadi, dia dah kebal. Dia nyamuk macam tu, bila cuaca panas dia membiak dalam air. Dia nyamuk ni, bisa dia adalah, kalau dia tu, dia takkan mati walaupun kering. Dia boleh bertahan 6 bulan.
Nyamuk ni, nyamuk ni dia ada, dia ada pesen dia. Macam kita jalan, kalau perempuan kan dia lenggang lain kan. Begini ya. Ha, kalau saya jalan macam gini, nyamuk pun sama. Ha, ini ini nyamuk apa kalau macam ni? Jadi jadi macam gini. Ha, dia lain dia pesen dia. Yo. ada ber nak tanya ni MA, betul ke nyamuk ni dia kadang-kadang cepat sangat dia berevolusi. Kadang-kadang kalau kita beri ubat nyamuk ni tahun ni, tahun depan dah kena guna ubat nyamuk pattern lain pula dah. Tidak dah boleh berkesan nyamuk-nyamuk tu setahun teman lah. Teman dia terbaca lah juga. Nyamuk ni cepat sangat berevolusinya. Lebih kurang macam COVID, COVID. Ha, gitu. MA nak tanya dengan Ben. Ben? Ya. Yeah. Tahun lepas Ben minum air tembikai laici. Tahun ni tembikai campur laici, campur lemon. Ha, dia ada inovatif sikit. Sama lah kita Ben. Nyamuk pun sama. Dia dah gigit kita kan. MA dia kata rasa manis gula je, tahun depan nak rasa manis stevia dia kata. Gigit Ben dia kata apa Ben? Rasa jogging je tak best dia kata. Tahun depan nak rasa nak rasa ada petai dia kata. Ha, sebab itulah dia pun kan dia cari juga ubat-ubat untuk diorang. Ha, sebab itulah memang nyamuk pun dia, antibody dia pun sama macam kita lah kan. Dia ada perubahan. Dia pun nak ikut era zaman, maju katakan. Betul, 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 kan? Saya tahu dulu-dulu punya nyamuk zaman dululah kan. Dia hanya bertakung dekat air yang bersih saja, tapi nyamuk zaman sekarang dia dah pandai. Dekat air yang kotor pun dia boleh hidup lagi. Ha, semualah semua, tak kira yang bersih ke yang kotor pun masih dia, dia kalau kan? Kalau yang saya pernah belajar dulu, kalau nyamuk ni dia yang dekat air bersih tu dia jenis lain. Yang jenis kotor tu jenis lain. Dia ada dia punya habitat dia. Dia jenis-jenis lain. Kalau kita jaga kebersihan, tak bisa. Yang nyamuk dekat kebersihan air bersih tu ya bisa. Betul, betul. Okay, sebab dah bersih kan MA kan, dah jaga kebersihan pun tetap juga ada nyamuk kan. Maksudnya tu yang saranan kerajaan kata jangan biarkan air bertakung. Kan air bertakung. Jadi seterusnya ni nak tanya jugalah dekat apa dia MA? Dan saya nak saran pun, kita cerita nyamuk-nyamuk nampak kelakar pun kan. Tapi sebenarnya yang saya nak beritahu special satu je hari ni. Nyamuk confirm dia tak gigit kursi gaming. Jadi siapa-siapa tak jawab ni. Sebab nyamuk tak ambil kursi gaming ni. Kan? Tujuh. Orang punya tak dapat dia nak nolong. Dia nak cari orang. Kursi gaming ni nak bagi orang lain. So, itu tepat setujulah, tepat setujulah. Ha, ajak lagi kawan-kawan orang kampung, penuhkan lagi sebab link hanya akan diberikan sebab tu secara langsung saja. Okey, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Apa dia Mami Jia, kita nak tanya Lala dan Damon ni ada dekat sini. Apa pula pendapat Puteri dengan MA lah, apa agaknya pendapat korang lah, pendapat you all tentang sikap orang Malaysia ni, tentang kesihatan dia. Adakah mereka ni kalau ikut kita punya observation lah, rakyat Malaysia itulah, ni kan? Tahap dia macam mana menjaga persekitaran? Pendapat lah, pendapat MA sendiri lah bila tengok kan situasi semasa. Kawasan ke kan, macam mana agaknya kesedaran diorang untuk menjaga persekitaran. Kalau ikutkan sekarang ni, kalau kita tengok masyarakat kita sekeliling kan, sebab dia selalu nampak macam sekitar kawasan perumahan saya ni selalu boleh nampak ada alam flora datang. Dia kata bukan kerja aku, ada cleaner. Bukan kerja aku, dia ada sikap malas. Contoh yang macam tinggal dekat rumah flat mempangsa yang tinggi-tinggi tu, malas nak turun. Dia kata campak je lah. Campak je lah. Betul. Ya Allah, yang tu Puteri Ben pernah rasa tau. Ben pernah rasa tu. Ben berdiri kat depan tu tiba-tiba sampai tu daripada atas. Jadi kena betulkan sikap je lah kalau kat sini. Kita sama-sama kan. Macam dekat tempat awam, dekat apa ni, mamandu kan kereta. Minum air, pang, buang aja. Itu yang jadi tempatnya kumpul-kumpul ni. Sebab tak ada orang nak jaga sepanjang jalan tu kan. Dekat rumah sendiri, dalam rumah sendiri tu boleh nak jaga. Tapi kalau luar-luar ni, dia orang minta adah, main baling aja. Itulah sikap yang nak kena betulkan. Supaya kita kena tahu bahawa keliling kita tu juga adalah kawasan kejiranan kita, sama juga macam kita. Kalau orang luar sakit, kata dia kena denggi, kita pun boleh kena sebab nyamuk tu dah gigit dia. Dia gigit dia, boleh terbang dekat rumah kita. Boleh gigit kita juga. Jadi bukan impak daripada orang lain je, pada kita juga. Jadi balik pada diri sendirilah.
Jadi sama-samalah kena jaga. Kalau MA lah, MA rasakan macam kawasan macam kedai-kedai makan. Kedai-kedai makan yang selalunya dekat di jalan kan, kadang-kadang kita tengok dekat tepi longkang dengan air bertahu, minyak apa semua kan. Macam mana, apa pendapat MA lah tentang sikap rakyat Malaysia macam ni? Ya, aku pun macam Mami Ji. Saya ada kawan dah, kawan kan yang duduk kat KL. KL. Jauh daripada tempat saya. KL, Kedah Lalat. KL. KL. Dia cerita kat saya, saya terkejut tau. Dia tinggal kat tingkat 21 di kondominium. Kondominium. Maniam punya. Okay. Maniam tu. Bukan dia punya. Tingkat 21 tapi kena denggi. Saya kata. Saya tahu tu. Tapi stubborn kan, stubborn kan. Biasa kalau rumah tingkat 21 tu, biasa orang dekat atas-atas ni kalau tidur malam, dia buka tingkat, kondor nyamuk tak masuk. Tinggi, tak boleh terbang. Dia kata tinggi kan. Tapi dia tak tahu banyak cara nyamuk tu boleh pergi. Sebab kalau kita ikut sejarah nyamuk datang ke dia merebak mana-mana tu. Tiba-tiba suaranya hilang pula. Hello. Hello. Tapi tidak dengar MA. MA biar benar MA. Depan ni, depan ni. Nak kena nyanyi agak je MA ni. Kena nyanyi tu. Okey, tak apa. Mungkin kita boleh tanya soalan lain dulu dekat Putri. Dekat Putri, mungkin kita boleh tanya dekat Putri. Ni Putri nak tanya. Putri, agak-agak kan, Tuan Putri yakin tak dekat kawasan Tuan Putri tu memang sememangnya telah bersih? Memang bersih, memang dah yakin tak kawasan tu bersih ke macam mana? Alhamdulillah, tempat saya setakat ni memang bersih sebab saya tinggal dekat tempat ni memang dijagalah. Kita ada cleaner, semua ada. Jadi keliling memang dijaga bersih lah. Yang memang bergaji dibayar, jadinya tak payah nak risaulah pasal kebersihan tu. Tapi walau macam mana pun, walau ada pekerja pembersihan, kita tetap kena sama-sama jaga. Tak boleh nak harapkan pekerja tu sahaja. Jadi sama-sama kita jaga kebersihan, sama-samalah kita dapat faedah dia. Macam nyamuk tadi tu kan, macam naik dekat tingkat apa, tingkat 9-10 tu, sebenarnya nyamuk tu tak terbang tinggi sangat pun kan. Dia tumpang naik lift. Tumpang naik lift, tinggallah rumah. Kan? Duduk dalam bakul sekejap, duduk dalam helmet kan, bawa gini-gini-gini, tumpang naiklah ke rumah. Kalau ikut sejarah tu pun, ikut sejarah bagaimana nyamuk kan asal daripada macam denggi tu kan, Aedes tu. Dia kan dari negara Afrika. Dia boleh datang kat negara-negara lain dengan menumpang tu. Dia tumpang naik kapal terbang. Jadi dia betul. Kalau kita ikut sejarahnya lah, bagaimana nyamuk dari sebenarnya dia berasal dari negara lain. Dia boleh pergi ke negara lain dengan menumpang macam tu. Macam juga nyamuk kadang-kadang ikut juga kita balik kampung. Betul. MA boleh dah. Hidup dengar lagi MA. Hidup dengar MA lagi. Mungkin MA kena ni kot. MA keluar dulu restoran, MA masuk balik. Agaknya macam gitu kot. Scan balik. Lagi sekali. Kena scan balik lah tu. Scan nampak balik ni. MA. Scan lah tu, ada virus lah tu. Okay. Sebenarnya betul lah, tu apa yang Putri cakap eh. Mira kata migrasi. Sebenarnya ada soalan tau daripada kita punya orang kampung ni. Dia kata, dia tanyalah kenapa ada orang-orang bandar selalu kena denggi tapi orang asli tak kena denggi pun? Dia kata, macam gitu. Kan soalannya. Ada pendapat-pendapat Putri macam mana Putri? Tu soalan dia. Ada pendapat dia, kita nak cakap secara profesional pun kita bukannya doktor kan. Tapi kita mungkin boleh bagi pendapat-pendapat kita je lah. Macam gitu. Baik, pada pendapat saya, kalau yang dari segi macam ni lah kan. Macam tadi, kita dah kata tadi nyamuk ni dia boleh ikut. Boleh migrasi ikut orang. Mungkin orang asli tadi dekat dalam hutan. Jadi mungkin nyamuk tu tak sampai lagi ke sana. Nyamuk yang macam nyamuk denggi ni, nyamuk Aedes ni, dia berada di persekitaran kita. Dia berada di persekitaran kita, dia membiak. Bila dia menggigit, masa itulah dia mengedarkan kuman tu pergi dekat orang lain pula.
Tapi sebenarnya kan kalau ikutkan sebenarnya orang asli ni antibody mereka memang dah sebenarnya kuat sebenarnya. Ramai orang tak tahu sebenarnya antibody orang asli ni berbeza dengan antibody kita. Sebab mereka sebenarnya dah terbiasa duduk dekat dalam hutan, dah terbiasa kalau kita yang manusia yang biasa, kita orang pun biasa juga. Kita ni yang macam kita ni, okey masuk dalam hutan, kena gigit nyamuk sikit, au dah terus dah letak lotion. Kan? Ha sikit letak lotion. Orang kampung kita ni ha, Cikgu Mira ni gaya hidup pun memainkan peranan. Betul, gaya hidup memainkan peranan. Ha nampaknya MA tak boleh nak bercakap lagi tu. Ha terpaksalah MA guna bahasa isyarat gini MA. Yang gini-gini je kita MA hari ni. Bagi ni sikit MA. Ada nyamuk malaria. Izzatul Adawiyah orang kampung kita dia kata cikgu saya pernah kena jangkitan paru-paru waktu tahun 1 sebelah kiri warna putih sebelah kanan warna hitam apa punca-puncanya ada tak tahulah macam mana nak jawab ini doktor kena jawab ni. Mungkin kita perlukan segmen bersama orang-orang yang pakar kan yakin untuk menjawab soalan-soalan tentang kesihatan ni. Okey, seterusnya nak tanya jugalah dengan Ami kan. Ha, Puteri dengan MA. Apa langkah drastik kan yang perlu dilakukan agar sikap rakyat Malaysia ni kan supaya dapat berubah berkaitan dengan kesedaran sivik menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Pada pendapat Puteri lah. Apa yang langkah drastik? Langkah drastik ialah ubah mentaliti. Itu yang penting. Kalau kita tak berubah, tak akan dapat merubah sekeliling kita. Mentaliti terlebih dahulu kena ubah. Kalau orang terdekat, kita nak sekolahkan. Orang kata nak sekolahkan, sekolahkan orang keliling kita dulu. Macam anak kita. Kita ada anak kan, anak isteri kan. Dekat orang rumah tu, kita sekolahkan dia orang dulu. Ataupun kita ubah mentaliti mereka dulu. Kalau kita dah berjaya, kita boleh sikit-sikit masyarakat kita. Barulah kita boleh tunjukkan contoh yang baik. Kalau kita pun tunjuk contoh yang tak baik, macam mana kita nak ubah mentaliti orang? Kita kau suruh buat macam tu, kau pun tak berubah. Sama je kan? Jadi mentaliti adalah tunjang utamalah. Lagi satu, mentaliti kita terhadap nyamuk. Walaupun nampak dia kecil, jangan kata dia tak berbahaya. Macam kita main api kan? Api tu kecil dia kawan, bila besar menjadi lawan. Sama juga dengan nyamuk. Sikit-sikit kita kena bantras. Jangan tunggu dia membiak banyak sampai boleh menyebabkan kita semua diancam. Kalau ikutnya macam sekarang yang paling bahaya denggi lah kita boleh nampak kan. Sebabnya dia boleh membunuh. Sama juga macam JE kan. JE pun sama. Masalah lama kita tak dengar. Semua adalah penyakit bawaan nyamuk. Jadi kalau kita tak jaga sama-sama, kita masih fokus dekat COVID-19. Jadi benda-benda ni tak berapa ambil berat sangat kan. Padahal persekitaran kita ni lah sebenarnya paling penting kita nak jaga. Selain duk spray sanitizer je. Sekarang ni semua sanitize rumah aja. Tapi terlupa buat-buat air bertakung kan. Mungkin kalau ada kebun-kebun kat rumah pun kena jaga juga kan. Kalau orang ada kebun kat rumah. Saya teringat dulu. Betul tu kan, kebun dekat rumah kena jaga semua kan. Itulah, tapi bagi pendapat Ben lah kan Puteri, sebenarnya apa yang perlu memainkan peranan sebenarnya, macam tadi Puteri kata mentaliti kita. Yang kedua sebenarnya didikan agama, didikan agama pun telah diberikan kerana dalam Islam sendiri kebersihan adalah separuh daripada iman. Jadi mereka perlu menjaga kebersihan tu. Dalam masa yang sama, ibu bapa menjadi role model kepada anak-anak. Contohnya, kadang kan berasa macam mana jijik jugalah kadang-kadang tengok orang yang suka buang sampah kan. Biar jalan je bawa kereta, buang luar tingkap. Pak, buang. Pak, desuk di belakang. Senang je dia buang sampah macam gitu kan. Sebenarnya benda tu nampak kecil tetapi itu akan menjadi ikutan anak-anak suatu ketika nanti. Itu berlaku contohnya, itu dia MA dah boleh bersuara. Dengar suara saya kan? Dah boleh. Saya rasa sama ada nyamuk Albert Peters ataupun AGT yang buat apa tu? Buat sabotan. Marah pasal nyamuk kan. Dia pun dengki dengan kita. kan. Nak buat macam mana. Saya sambunglah yang saya punya kawan tadi kan. Okey. Nombor satu. Kena penyakit denggi. Dia kata apa, nyamuk tu naik lift. Ikut dia. Saya pun pelik. Nyamuk boleh terbang. Sayap dia kocinya.
sebenarnya bukan apa, kadang-kadang mungkin dia terbawa nyamuk dalam beg. Masa balik kampung kan, nyamuk masuk dalam beg, menyelinap masuk. Lepas tu bila kat rumah kan, beg tu memang tak buka. Nyamuk tu dia akan cari tempat-tempat untuk dia membiak. Dalam tandas. Kan kita nak tarik kan, nak tarik tu ke dalam tu. Betul. Jadi kita kena berhati-hati, kena jaga kebersihan. Macam Cik Putri tadi, kita kena alert. Kadang-kadang nyamuk ni, kita anggap dia macam biasa kecil sebab apa? Walaupun dia kecil kan, Raja Ramrut tu pun boleh mati tau. Betul. Itu Raja yang ramai tentera. Kita ni tak ada tentera. Kan? Ada sebatang kara. Betul. Kita kena jaga kebersihan rumah kita, kena pastikan jiran sebelah kita semua sekali. Kan? Macam itulah. Jadi kalau kita tak alert, memang rugilah. Betul. Saya setuju juga. Kita sendiri pun kena alert dengan persekitaran kita. Okey, soalan yang saya rasa terakhir kan, Ben? Betul tak? Soalan terakhir. Kalau boleh nak satu jam dengan MA, dengan Puteri ni. Apa harapan MA dengan Puteri untuk keseluruhan topik lah kita pada hari ni yang kita bincangkan tentang penyakit apa tadi? Kalau saya penyakit bawaan nyamuk. Penyakit bawaan nyamuk ni tak kira lah denggi ke malaria je. Apa ciki gelengyang? Hari ni, Ben, hari ni kita cerita penyakit bawaan nyamuk ke kita membawang pasal nyamuk? Kita bawang nyamuk. saya nak cerita sikit pasal goreng ni bawang. Kan, tapi saya nak cerita lagu lah dulu. Lagu dulu. Lagu ni sebenarnya ada message untuk nyamuk. Kita dengar lagu ni. Okey, baik. Dia kata, oh nyamuk, bakpo mu bisa duk ketik orang sak darah semacam. Oh nyamuk mu macam-macam pebagai raga rupa menakutkan. Oh nyamuk memang bisa napok jah kecil lalu duk hapu nanti munyakit. Tu dia kata. Kalau tak hapus nanti munyakit. Jadi pesanan saya, kita jaga. Walaupun kita jaga tentang COVID je. Nyamuk. Kita jaga kita sebab kita kena jaga ahli keluarga kita. Sebab nyamuk Aedes ni dia bahaya. Dia gigit saya, MA, tak kena. Dia pun terbang. Nyamuk Akeben kata. Akeben ni kena. Nyakit. Oh, Akeben yang kena pula. Ya. Begitu. Bawa kuman dari saya pergi ke Akeben. Yang pertama Akeben. Akeben yang pertama, kita bukan kata terus mati kena nyamuk ni. Yang pertama dia kena cerit-berit. Kan? Sakit-sakit sendi. Apa pasal? Dah tua ke? Kan? Demam panas. Lepas tu ada ruam pada kulit. Tu tanda-tanda dia. Semua penyakit-penyakit ni dengki ni. Dengki kat kulit, dengki kat sendi. Kan? Jadi kita betul. Kita pun kena juga alert dengan perubahan dalam diri kita macam COVID lah. Ada dia punya simptom-simptom dia kan. Jangan kita terlupa pula penyakit-penyakit ni. Okay. Terima kasih MA. Macam mana pula dengan Puteri? Apa harapan Puteri tentang mungkin pendapat secara keseluruhan lah tentang penyakit bawaan nyamuk ni? Kita kena alert. Tadi betul. Tadi kita kena alert dan yang macam Puteri cakap tadilah. Kita kena ubah mentaliti kita dan orang di sekeliling kita. Itu sebab tadi banyak yang MA dah sentuh kan. Tapi memang itu yang pokok paling perkara paling penting ataupun paling dasar kita kena ubah. Ubah mentaliti kita dan orang sekeliling. Tentang kebersihan memang selalu kita canangkan dah kan. Mentaliti tak berubah, apa-apa pun tak jadi. Bagilah ubat dari langit pun tak akan habis. Kisah nyamuk ni tak akan habis. Betul, berubah di sini dulu akan berubah sekarang kita. Itu sahaja. Wow, hebat-hebat. Terbaik jemputan kita ni, Ben. Tak sangka dah borak-borak macam ni pun boleh borak benda yang bagus kan. Itulah katanya tu apa, ada pengumuman tadi ada orang menghalang kereta tu kat luar. Kita nak pergi kan. Kereta MA tadi cepat sangat kan. Halang kereta depan restoran kan. Apalah tu ya Allah. Kereta saya tu. Kan. Jumpa lagi lah. Okeylah. Terima kasih. Jumpa lagi. Pergi makan dekat restoran yang tertutup. Ada aircon sikit. Saya order mi goreng tadi pun tak sampai-sampai lagi ni. Buat muka tu kata gitu. Datin L dengar je. Aim je. Dekat kedai. Ada. Saya balik dululah. Assalamualaikum.
Okay, okay, bye-bye. Jumpa lagi. Okay, terima kasih Putri. Terima kasih MA. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Jumpa lagi. Wow, pelbagai hadiah menarik menanti anda serta kuis soalan terkumpul Nadi Isu Apa hari ini sekarang. Apa kata mereka? Ah, Datin L. Tu ada Ayu Food datang ni. Rasa dia orang nak order makanan ni. Mana? Tadi dengar. Mana ada? Meh. Mana pula ni? Ambil order. Siapa nama ya? Mana ke dia tadi tu? Dah malu-malu pula budak-budak ni. Apa kata mereka? Mana dah? Dah ambil order ni. Ayu pandai ya? Ayu bandar dari mana nak order apa ni? Ambillah Datin L apa ordernya kan? Lagi seorang kasihnya ada dua ni. Datin L mana lagi ada lagi seorang dia ni? Grab. Mana seorang lagi tu? Tadi nampak dua orang kan? Okey, Ayu Panda Food dari Darwis dengan Durga ni. Apa khabar hari ni? Okey tak? Sihat? Baik, sihat. Khabar baik, sihat. Kita pun ada Durga hari ni, Datin L. Daripada mana? Betul. Yang Darwish Ayu Food. Durga dari ambil Grab. Kan? Okey. Baiklah. Atas macam mana tadi kita dengar lah kan tadi Datin L dia sembang pasal nyamuk. Betul. Nyamuk-nyamuk. Rupa menakutkan lah ya Allah ya Tuhanku. Ni Darwish dengan Durga dah sedia nak menjawab soalan Kaon hari ni. Dah sedia. Jaga. Boleh kot. Jawab soalan tu. Biar Kaon mulalah kot kan. Pasal ni tadi nyamuk dia mesti ternyamuk. Kamu tahu ke Dawi? Boleh. Nyamuk ni kan negeri mana paling banyak mencatat kes jamuk-nyamuk paling tinggi di Malaysia ni? Siapa takap dulu? Orang dekat luar tu Ayu Kampung Durian pun boleh letak. Negeri mana? Yang banyak sangatlah kek nyamuk ni cekabur kat Kaon ni. Kaon ni tak tahu. Boleh. Negeri Selangor. Betul ke? Betul ke Duga? Selangor. Betul. Ya ke Datin L Selangor? Betul lah tu kan. Kita bagi info kan. Negeri Selangor dan wilayah mencatat kes nyamuk-nyamuk ni iaitu demam denggi di Malaysia. Ada lagi tak nyamuk ni? Datin L, kalau nyamuk ni kita ada tak tahu. Kita ada lelaki perempuan. Betul tak Durga? Durga perempuan. Betul. Lelaki. Kau tahu tak nyamuk ni yang mana satu? Jantan kalau binatang ni jantan betina kan? Jantan ada betina. Yang mana menghisap darah manusia dan menyebabkan jangkitan? Jangkitan ni lah virus. Mana satu nyamuk? Kita mulakan nyamuk dengan jantan adik ke nyamuk betina? Nyamuk betina. Nyamuk betina. Ya ke? Macam tu. Cuba macam mana kamu tahu dia? Jadi kalau nyamuk betina dia hisap darah. Ya. Jantan nyamuk jantan dia hisap apa? Pepsi. Macam mana juga? Boleh komen. Nyamuk jantan dia tak hisap darah. Nyamuk betina yang hisap. Jadi bermakna. Nyamuk betina tu hisap darah untuk apa? Saya nyatakan. Untuk beri makanan kepada anak-anaknya dan juga dia sendiri. Macam mana pendapat Darwish pula? Maksudnya darah tu sebagai sumber apa dan jamuk jantan tu dia hisap apa sebenarnya? Boleh tak bagi tahu? Bagi saya nyamuk betina ini menghisap darah kerana untuk menghasilkan telur. Okey, mungkin menghasilkan telur. Betul ke? Kita tak pastilah juga ke. Ini mungkin pendapat demo lah kat DTL kan? Kan betul. Nyamuk betina. Nyamuk Aedes betina lah ni kan. Maksudnya yang nyamuk-nyamuk ni, kira yang nyamuk kita malam tu itu betina. Kalau yang bukan nyamuk, okey. Yang kita nyamuk-nyamuk jantan ni, dia ada dekat tumbuhan. Betul kan? Inilah bagi penduduk-penduduk Ayurian. Pengumuman.
Kod pertama dan kedua pada hari ini ialah A4. A4. Mohon jangan airport. Tulis di ruangan chat kerana anda akan diblok. Terima kasih. Dia macam kat dekat airport lah Datin punya kafe ni. Pengumuman-pengumuman. Kod yang yelah, pertama. Ada pengumuman kan. Kena alert tau dengan pengumuman tu. Betul. Jangan lupa dengan kod yang telah dipesan tadi tu. Okay, kita teruskan. Seterusnya Datin El, ada tak soalan tentang demo ni? Sambil-sambil orang masak lauk tu. Sambil-sambil sedang tunggu order kan you all. Okay, Datin El ada tanya, ada soalan ni. Berkaitan dengan nyamuk tu tadi kan, dia pergi mencari makanan tu. Bila waktu kemuncak nyamuk Aedes mencari makanan ni? Adik Darwis. Waktu kemuncak dia terbahagi kepada dua, iaitu awal pagi dan lewat petang. Bagaimana pun dengan Durga? Betul, sama betul. Juga. Waktu kemuncak nyamuk Aedes mencari makanan ialah pada awal pagi dan juga lewat petang. Okey, kenapa agaknya? Ada tak sebab kalau ikut objek akan kenapa awal pagi dan waktu pagi dengan awal petang? Awal pagi dengan waktu petang. Kenapa dia tak datang tengah hari? Cik Kabo, waktu ni. Tapi sekarang ni ada juga. Dia kata ada nyamuk. Tapi dekat sekarang KPDTL ni ada juga nyamuk. Kenapa agaknya? Pagi, awal pagi tu dengan awal petang tu. Kenapa? Lewat petang tu. Kenapa? Boleh tak? Kalau logik akal tu. Nyamuk berkurang sedikit pada petang. Tapi apabila malam, apabila kita tidur, mungkin nyamuk itu akan datang kepada kita banyak, lebih banyak. Banyak. Betul ke kata itu? Dia sebenarnya macam mungkin tambahan lah. Nyamuk ni kan dia datang waktu benda tempat gelap. Gelap-gelap tu kan pagi kan gelap. Nyamuk ni suka dalam keadaan yang gelap waktu macam subuh kan pagi-pagi tu kan. Lepas tu petang tu time tu dia dah nampak cahaya. Macam ada di komen kita Cikgu Ati Cikgu Ati tengah hari panas. Ya benar panas koma datang. Bijak tak nyamuk ni. Dia datang waktu redup, waktu kita tengah tidur, kita tak bergerak banyak kan. Betul ya Datuk El? Okay sebenarnya ada soalan lagi tu kan. Kamu tahu tak? Kepada Durga, tahu tak tempat pembiakan Aedes ataupun nyamuk Aedes ni dekat rumah? Ada tak? Mana tempat-tempat yang selalu ada nyamuk banyak kat rumah tu? Kat mana tu? Tahu tak? Bagi saya tidak tahu tempat pembiakan nyamuk Aedes di rumah saya. Tapi tahu tak macam antara? Tetapi kalau yang ada di rumah ialah macam bawah almari, dalam laci yang tertutup yang tiada orang gunakan dah lama tertutup. Betul-betul. Darwish macam mana Darwish? Bagi saya, saya tak tahu ada ataupun tidak tempat pembiakan nyamuk di rumah saya. Tapi jikalau saya jumpa tempat yang bertakung dalam bilik air, longkang, ada nyamuk, mungkin saya akan mencegahnya lah. Baguslah Datuk Darwish tahu bahawa tempat-tempat ni kadang-kadang kita tak tahu. Pergi-pergi dekat almari tak ada pun kan. Pergi-pergi sini tak ada. Maksudnya nyamuk ni dia memilih juga tempat pastikan gelap. Pertama, kedua macam longkang-longkang kan. Longkang tu kalau macam kita dengar tadi air yang kotor pun nyamuk dah pandai hidup kan Datuk El. Duga dengan Darwish. Betul. Maisarah Muhammad sebab nyamuk tidur tengah hari. Sama dengan Kak On lah. Kak On pun suka tidur tengah hari juga. Yang nyamuk ni kan paling senanglah kita nak faham tempat membiak tu paling suka dekat air yang bertakung. Betul. Situlah nyamuk suka pergi membiak. Okey, kita teruskanlah kepada soalan yang seterusnya kan Kak On? Betul. Silakan. Macam mana kita nak cara kita nak elakkan gigitan nyamuk ni? Macam mana? Adik Darwish. Antaranya kita boleh sembuh aerosol. Kalau tak ada aerosol mungkin boleh beli. Sekarang ni online jadi kemudahan itu ada. So
bolehlah dapatkan di mana-mana kedai. Lagi pakai seluar panjang dan lengan dan baju lengan panjang. Tidur dalam kelambu, guna repellent dan lain-lain. Bagus. Duga macam mana duga? Bagi saya, cara mengelakkan gigitan nyamuk Aedes adalah antaranya sentiasa berwaspada, dan jika kita melihat kita dapat cari tempat pembiakan nyamuk itu, kita mestilah menghapuskan tempat pembiakan itu. Jangan tinggalkan dia sahaja, membiak di sana. Bagus. Dia kan, Durga dengan David, pernah tengok tak? Kita tahu aerosol, orang kata spray, reset lah apa-apa banyak. Pernah tengok tak tu ubat nyamuk yang melingkar tu? Pernah tengok tak? Ataupun pernah guna tak? Ya, pernah tengok. Pernah tengok. Dia pernah guna tak? Tidak pasti. Oh, tak pasti betul kan Datuk? Zaman-zaman kita kecil kan? Antara cara kita gunakan untuk mengelakkan nyamuk. Untuk elakkan nyamuk tu, betul. Kan? Bau-bauan ni kan, dan spray. Dan itu juga murah kan. Orang kata kalau kita tak mampu, kita boleh gunakan bahan-bahan macam ni lah kan. Sebagai kita cara nak mengelakkan lah. Pakai pakaian yang sesuai kan. Jangan keluar malam. Ataupun janganlah keluar seawal-awal pagi tu. Kecuali kalau pergi bekerja tu, pakailah. Betul. Kan, kita pergi, pergi sekolah kan, tunggu bas kan, pakailah baju yang panjang-panjang, pakailah apa orang kata kalau tak ada yang mana apa, pakai hoodie ya, baju hoodie tu kan Datuk L kan. Betul. Kalau apa tu tadi Eka Liu dia kata shampoo lotion anti nyamuk, boleh juga kan. Serai ya, apa lotion serai wangi, orang kata nyamuk ni tak berapa suka bau-bau kan. Bau-bau betul kan. Syuh nyamuk ni, betul kan? Nyamuk kan? Tak suka, nyamuk tak suka hinggap dekat situ. Yang ada bau-bau. Seterusnya Datin, ada soalan lagi ni nak tanya ni. Banyak lagi ni, demo ni order makanan banyak ni. Order makanan banyak, lama sikit apa kita borak dengan diorang ni. Soalan seterusnya. Ada soalan lagi ni. Bagaimanakah kamu mengetahui seseorang itu dia menghidap demam denggi? Sebab demam denggi ni salah satu dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk kan? Macam mana kita nak tahu? Apa tanda-tanda dia? Kita boleh tahu dengan kita lihat pada seseorang tu sama ada dia ada simptom denggi ataupun tidak. Antara apa simptomnya? Demam kuat yang mengejut, demam yang berlarutan, ruam merah di kulit, sakit teruk pada tulang-tulang, otot-otot, sendi-sendi dan biji mata, pendarahan di bawah kulit, pada hidung dan gusi. Mungkin juga ada nak tambah tak antara simptom-simptom yang boleh nampak paling mudah sekali lah kan? Ni demam ni. Ni denggi ni. Macam mana Durga nak tahu? Jom kita pergi cek. Cuba bagi pendapat Durga. Saya tahu seseorang pesakit itu disahkan penghidap demam denggi dengan melihat ruang merah pada kulit mereka. Dan yang paling yang kita boleh nampak bila kita jumpa mereka adalah mereka sakit kepala dan mereka muntah-muntah secara berterusan. Rakyat tu dah rasa dah siap tu makanan tu kan? Bolehlah ngambil ni. Terima kasih lah ya. Sementara makanan ni Datin nak kira-kira, terima kasih lah ya. Tetamu kita hari ni adik Durga dan Darwish. Menerima jemputan datang ke kafe pada hari ni untuk berkongsi tentang nyamuk. Nyamuk, penyakit nyamuk lah macam tu ya. Terima kasih nyamuk, banyak-banyak nyamuk. Ya. Nyamuk. Apa sebenarnya harapan untuk masa depan lah kepada orang yang tak menjaga kesihatan, terutama saya tentang nyamuk ni? Harapan sentiasa saya, berwaspada. Betul. Harapan saya, betul. Agar kes denggi di Malaysia ini turun dengan mendadak. Baik, insyaAllah harap-harapkan denggi nyamuk ni kita bawalah dia jauh-jauh. Baiklah, kod kita teruskan kod pada hari ini ya Datin L. Okey, saya berikan kodnya ya.
iaitu 79. Okey, kod 79. Ah, jangan letakkan ruang chat ya, nanti akan diblok seperti kata-kata tadi. Okey, baiklah. Ah, itulah perbincangan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Dua minggu lagi, kita akan mengetahui pemenang bagi kuis terkumpul Nali Isu Apa Hari Ini. Borang penyertaan akan diberikan pada minggu ke-9. Siapakah pemilik yang bertuah yang akan memiliki kerusi gaming tersebut? Terbuka kepada semua, tidak kira siapa anda. Sila dapatkan borang penyertaan pada minggu ke-9. Itu dia, minggu yang ke-9. Ish, nyamuk ni. Udah cerita tadi. Okay, dia kisahnya begitunya pasal nyamuk tadi, ya. Banyak benda je dikongsikan dengan kita ni. Ha, pun makin bertambah ilmu pengetahuan tadi. Gitu dengan LA. Ha, walaupun LA cuma nyanyi dikit barat je, tapi dapat juga ilmu. Ha. Betul. Oh, nyamuk. Kan, lagu. Ingat tu lagu nyamuk tu. Nyamuk. Apa ni, bunda-bunda Ayu Food tadi kan. Oh, walaupun sibuk apa ni? Sibuk apa ni? Sibuk nak order sibuk ambil order. Lagi tahu pasal nyamuk ni. Terbaik. Kan. Ha, dapat juga kita tahu treatment. Nah, dekat sini kita nak kongsikan dekat anda semua. Mungkin ada ramai daripada kita kan, orang-orang kampung yang tak tahu sebenarnya nyamuk ni, apa benda nyamuk ni, dekat mana dia membiak. Atau jomlah kita ke segmen yang seterusnya, apa benda segmen tu kan. Kita kongsikan dengan demo terus. Apa 5 fakta menarik tu, ya? Amoh, kita tengok. Jom ikuti 5 fakta yang mengejutkan ini tentang nyamuk. Pertama, hanya nyamuk betina menggigit manusia. Tahukah anda terdapat lebih 3,500 spesies nyamuk di seluruh dunia? Namun, tidak semua nyamuk mempunyai selera terhadap darah anda. Sementara kedua-dua nyamuk betina dan jantan menghisap bunga, hanya nyamuk betina sahaja menghisap darah manusia untuk penghasilan telur. Kedua, nyamuk lebih suka warna gelap. Hitam mungkin menawan, tapi jika anda ingin mengelakkan nyamuk, gunakanlah warna yang lebih terang. Ketiga, nyamuk lebih suka menghisap darah seorang lebih dari seorang yang lain. Jika nyamuk suka menggigit anda sedangkan ahli rumah anda jarang digigit, mungkin ada faktor penarik pada diri anda. Bahan-bahan kimia seperti karbon monoksida yang dikeluarkan melalui pernafasan atau asid laktik di dalam peluh boleh menarik minat nyamuk. Keempat, satu sudu air sudah cukup untuk jejentik hidup. Sekarang baru anda tahu kan kenapa anda tidak boleh biarkan langsung air bertakung di rumah. Sebab itu juga pihak berkuasa mengenakan denda jika ada air bertakung di rumah anda. Kelima, nyamuk paling aktif ketika bulan penuh. Macam serigala jadian? Ya, memang sama. Bulan penuh boleh meningkatkan tahap keaktifan nyamuk sehingga 500%. Wow! Nadi Wow. Nasib baiklah Kak On suka pakai terang-terang begini. Patutlah nyamuk datang. Mika semua tengok Datin L pakai baju warna apa. Patutlah nyamuk banyak dekat restoran dia. Apa. Tengok Kak On pakai baju gelap ni. Patutlah. Lagi satu. Hanya nyamuk betina je yang menghisap darah manusia. Jadi kalau nak glowing, nak sihat, gugur, gebabung macam ni, silalah pakai warna blok macam Kak On pakai ni, ya. Kita dah masuk dalam segmen apa dah ni? Ha, segmen ni yang dinanti-nantikan pada minggu ke-9. Segmen apa tu? Kumpul. Yes.
Joget-joget berdengar lagu. Ha, okey, untuk ketahuan semua kan. Ha, pada minggu ini, minggu ke-9, ha, kami di Nadi akan berikan link Google Form kepada anda semua untuk anda isikan. Nanti Mami G akan kongsikan link Google Form tersebut. Ha, okey, untuk anda isikan maklumat-maklumat berkaitan dengan soalan-soalan yang ada terdapat dekat dalam Nadi Isu Apa Hari ini daripada minggu pertama hingga minggu ke-9. Okey, minggu ke-9 ni yang akan bagi soalan ialah Uncle Ben. Okey, jadi soalan Uncle Ben pada minggu ke-9 ini, siapakah nama MA yang hadir? Ha, sebentar tadi. Ha, siapa nama MA tu? Ha, gila tuliskan ya di ruangan jawapan dekat dalam Google Form tu. Masa diberikan sehingga hari Selasa jam 12:30 malam. Selepas 12:30 malam, ha, kami akan filter yang lepas 12:30 malam hari Selasa tu kami dah tak baca dah jawapan anda. Ha, kami hanya akan baca mereka yang hantar sehingga hari Selasa 12:30 malam sahaja ya. Uncle Ben, maksudnya minggu ini kita bagi kuis ya? Ya, betul. Boleh link sekarang? Ya, boleh. Boleh naikkan link sekarang. Tak ada masalah. Bagi je. Ha, kita bermurah hati bagi awal sebelum kita tutup. Bagi, bagi. Bagi dekat demo. Bagi dekat demo. Jadi, macam mana Uncle Ben nak dapatkan jawapan-jawapannya? Ha, sekarang ni minggu macam ke-9. Orang pergilah scroll balik link-link-link tu kan? Betul. Alah, come on. Apa susah? Kita ada playlist Nadi. Ada Emma pergi dekat playlist Nadi. Tengok satu-satu. Cari jawapan. Dekat mana Uncle Ben? Playlist Nadi ni ada dekat mana? Sila nyatakan. Playlist Nadinya, ha, kita akan kongsikan playlist Nadi. Okey, dekat anda semua. Kalau dekat tak dekat sini, ha, kami akan kongsikan nanti dekat ruangan description kita selepas siaran ni selesai. Okey, Uncle Ben akan kongsikan. Tapi sebenarnya, kalau tak Uncle Ben tak kongsikan kat sini pun, dekat Academy YouTuber, www.academyyoutuber.com pun anda boleh cari dekat situ. Tak ada masalah. Layari portal rasmi kami, academyyoutuber.com, dan pergi saja klik pada Nadi Isu Apa Hari Ini. Anda boleh tonton episod pertama hingga episod ke-9 untuk mendapatkan jawapan bagi Adian tanya tu Kak On. Adian tanya tu macam mana pemenang dikira? Pemenang dikira bukan berdasarkan daripada cepat kerana dekat dalam ruangan itu juga kami ada minta slogan ya. Slogan terkreatif sekali. Mereka lah pemenangnya. Ha, dalam masa yang sama kami juga check lah ejaan-ejaan. Ha, gitu kita detail sikit. Betul. Dekat sini kita ada cikgu bahasa Melayu, kita ada cikgu PK, kita ada cikgu TMK. Jadi bahasa juga melambangkan anda semua. Jawapan dah betul. Yeah. Tapi kita akan tengok slogan itu. Slogan yang paling menarik, slogan yang paling kreatif dan slogan yang paling kata melambangkan kita rakyat Malaysia. Melambangkan. Ha, dan ada kaitan dengan Nadi lah kan Kak On. Mestilah ada kaitan dengan Nadi. Ha. Macam mana anda dari situ kita boleh tahu pengikut setia Nadi Isu Apa Hari ini. Ya, betul. Betul. Ada soalan ni. Alah-alah kita ada lagi 2 minit. Ada soalan. Alamat email tu macam mana ya cikgu? Mungkin ada yang dah buka Google Form tu agaknya. Alamat email. Email tu terserah email kamu. Janji email lah email kamu. Kami tak rigid sangat kena email edit kira apa tak ada. Yang penting email tu berfungsi untuk kami hubungi dan begitu juga dengan nombor telefon. Tak silap ada nombor telefon kita letak dekat situ untuk kami hubungi. Kalau nombor telefon tu tak dapat nak dihubungi, bye-bye je lah. Bye-bye. Pastikan anda masukkan email yang betul. Kalau anda letak salah, anda jawab betul pun nanti macam mana kita nak respon betul ya? Letakkan email yang betul dan email yang aktif supaya tidak berlaku di belakang. Uncle Ben, apa agaknya hadiah yang bakal dimenangi? Wow, hadiah kita. Adian tanya, hadiah kita apa? Hadiah utama sudah semestinya kerusi gaming. Ha, selain daripada itu juga, macam belakang tu mungkin macam Kak On punya dapat, mungkin macam Mami G punya dapat. Datin L hari ni tak tunjuk pula dia punya kursi gaming. Okey, sebab dekat kedai kan. Jadi dalam masa yang sama, itu merupakan hadiah utamanya. Seterusnya kita ada buku vocabulary 500 dan juga ada persalinan handsock. Jadi persalinan handsock ni bukannya ada satu je, tapi ada dalam 3, kita bagi dekat seorang satu. Maksudnya dekat situ, itu pun juga ada. Dan dalam masa yang sama kita ada ni apa benda nama dia, bukan Mark kan? Mark eksklusif. Mark eksklusif Nadi. Mas eksklusif Nadi ini, kita ada 10 untuk diberikan 10 kepada anda semua. Dan dalam masa yang sama, dikatakan kemungkinan akan diberikan apa nama dia? Keyboard comel ya. Untuk anda semua, bukan keyboard warrior
bukan keyboard warrior ha, tapi keyboard showman. Dapat tu Kak On dah tunjuk dah keyboardnya untuk anda semua miliki. Tapi yang penting tu kursi gaming lah. Rasa macam nak masuk je, tapi apakah daya sebab kan. Uncle Ben salah seorang daripada ahli dalam nadi ni, termasuk ahli keluarga Uncle Ben pun tak boleh nak masuk. Sebab apa? Kami nak wujudkan keadilan dekat sini supaya nanti tak ada yang kata, oh memanglah anak dia menang lah sebab dia ni. Tak ada. Tak anak Uncle Ben ke, isteri Uncle Ben ke, tak ada masuk. Okay, don't worry, be happy. Okay? Apa ni? Wah, sekejap, saya nak menjawab ni. Afiq Haikal, alamat email tu adalah alamat email. Bukan alamat rumah sayang, alamat email. Kalau awak MOE ke, awak boleh guna Delima, awak boleh guna Gmail, apa saja alamat email yang awak ada. Dan kod yang terakhir yang Kebe nak bagi sebelum tu, kod yang terakhir yang Kebe nak bagi ialah nombor 7. Okay, nombor 7. Nombor 7. Nanti link akan diberikan Mami G untuk kamu claim kredit. Okay, ada boleh naikkan dah link kredit tu. Saya dah share. Okay, Kak On, apa dia Kak On? Nampaknya Uncle Ben rasanya pejam celik. Kita dah berada di minggu 9. Dan tak lama lagi, Nadi Isu Apa Hari Ini akan melabuhkan tirai kami. Jadi dengan orang kata, kita nak berakhirlah kan masa begitu mencemburui kita. Jadi rasanya kita nak say bye-bye lah untuk minggu ini. Dan pengumuman pemenang kita akan umumkan minggu depan. Tu pelik ni. Minggu depan kita dekat depan ni. Kami akan umumkan pemenang bersama dengan kami. Kalau kami tanya, ada ke? Kalau tak ada, tak ada. Boleh tak bagi tu? Tak ada. Boleh tak? Boleh tak? Nak tunjukkan kesetiaan kamu terhadap tadi minggu depan secara secara langsung. Kalau anda pemenang kursi gaming, kami akan tanya, ada tak insan bernama ni? Kalau tak ada, maka kami akan beri kepada orang lain. Okay? Kami terpaksa buat begitu kerana untuk menunjukkan kesetiaan kamu kepada Nadi Isu Apa Hari Ini pada minggu depan waktu yang sama, kerana itu merupakan episod terakhir. Okay. Ya, betul. Baiklah. Itu sahaja. Ya. Ada ni cikgu selalu soalan ni di akhir siaran kan. Tak juga. Ada kami bagi awal-awal. Tak boleh bagi tahu. Silakan tengok sendiri. Dari episod 1 hingga 9, kalau awak nak cari soalan-soalan siapa, senang cerita, siapa peminat setia, siapa penyokong setia, dia dah tahu. Dia tahu. Okey, nampaknya lagi kita cakap, lagi banyak lagi kan. Bagulah. Kita ada segmen lain. Sesungguhnya, okay, bye-bye. Jaga kesihatan baik-baik supaya kita tidak diganti oleh apa-apa penyakit. So, itu saja daripada kami, tim Nadi Isu Apa Hari Ini. Moga berjumpa minggu hadapan pada hari yang sama, 8 channel YouTube anda pada 1:45 petang. Okay, bye. Okay. Bye. Manusia memerlukan nadi dalam kehidupan. Daya hidup sehat sejahtera haruslah diamalkan. Emosi kita juga fizikal haruslah dikuatkan agar hidup sentiasa gembira. Nadi Isu Apa Hari Ini? Nadi Isu Apa Hari Ini? Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.